Hai semua, kali ini saya kongsikan resepi untuk membuat mini cheese bun. Kita perlukan 320 gram tepung gandum, 1 sudu yeast, 54 gram gula merah, 1 biji telur, 2 sudu minyak, 200 ml susu suam, dan setengah sudu teh garam. Kita aktifkan dulu yeast. Untuk melihat yeast baik atau tidak, kita campurkan dengan susu suam dahulu dan campurkan dengan gula dan kita biarkan. Ini yeast yang sudah aktif ya, dia akan mulai berbuih seperti itu. Yeast ini mengambil masa 5 menit untuk aktif ya. Kita campurkan semua bahan-bahan yang lain dan kita gaul. Sebelum uli, jika masih melekit, kita tambahkan sedikit tepung. Kemudian kita uli dengan tangan ya. Uli selama 5 menit. Kemudian kita biarkan ia berehat selama 1 jam untuk mengembang sehingga 2 atau 3 kali ganda. Ini dough yang sudah mengembang. Kita keluarkan, taburkan sedikit tepung supaya tidak melekat apabila diuli. Kita uli sekejap dan kita bahagikan kepada 6 bahagian yang sama besar ya. Kita canaikan satu persatu 6 bahagian dough ini. Jika Anda tidak mempunyai kayu pencanai seperti ini, boleh juga menggunakan cawan yang sama size dari hujung ke hujung ya, supaya senang untuk canaikan dough. Setelah canaikan 2, kita sapu butter atau mentega cair dan lapiskan 2 dough yang telah dicanaikan ini. Kemudian kita ketepikan dan kita ulang proses untuk 4 dough yang belum lagi dicanai. Kita buat proses yang sama sehingga habis ya. Setelah selesai 6 lapisan, kita canaikan nipis-nipis.
dan kita potong seperti ini. Rollkan segitiga, bermula dari kuasan yang besar ke kuasan yang kecil, dan susun di dalam loyang pembakar ya, yang sudah dilapis dengan kertas minyak supaya tidak melekat apabila sudah masak. Ini yang telah siap, kita biarkan kembang 2 kali ganda, barulah kita akan bakar di dalam oven ya. Yang telah mengembang 2 kali ganda, kita akan sapukan dulu dengan telur sebelum kita bakar ya, untuk menambah rasa bread atau bun ini. Selepas kita sapukan dengan telur, kita taburkan dengan gula merah. Kemudian kita parutkan keju cheddar di atas bun ini ya. Barulah kita bakar di dalam oven 180 derajat Celsius 15 menit hingga ke 20, bergantung pada oven masing-masing. Ini mini bun yang sudah siap dibakar ya. Bun ini sangat gembu dan lembut dan sangat sedap kalau dimakan panas-panas bersama kupi-kupi ya. Selamat mencoba kawan-kawan. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Jumpa lagi. Bye.